teman-teman, ini saya berada di warung bambu. Ini sama istri saya, sama King. Halo King. Halo. Sama adik saya Lala. Hai. Saya mau ke kolam yang ada ikannya banyak. Nih, di sebelah sini nih. Ini kolamnya ini dari mata air. Jadi airnya itu selalu mengalir, teman-teman. Ikan koinya juga sangat banyak. Untuk kedalamannya ini 1 meter lebih. Di tengah-tengah kolam terdapat tanaman. Ini tanamannya. Saya akan mengelilingi kolam ini. Sangat luas kolamnya di sini. Di situ juga ada pancuran. Pancurannya dari bambu. Ikannya sangat banyak di sini. Nah, ini lagi ngumpul. Nih, ikannya. Saya datang pada ke sini ikannya. Di sini ikan koinya campur ikan tombro, juga ada ikan lele. Nih teman-teman. Ada ikan nila juga. Ikan koinya jumbo-jumbo. Nih ikan koinya. Selain itu ada kolam lagi di sebelah sana. Saya akan ke sana. Ayah nih. Ini saya sama istri saya ini. Nih, yang di sebelah sini. Kolamnya. Itu yang hitam-hitam itu ikan grass carp. Kalau nggak grass carp ya grass carp ini. Atau kalau saya boleh komen namanya ikan apa ini. Nih besar-besar ikannya. Ini ada yang ukuran segini. 1 meter ada ini teman-teman. Ini ikannya lagi. Saya mengelilingi kolam ini. Ada pancuran. Kebanyakan yang di kolam ini ikan grass carp. Yang hitam-hitam itu. Karakter ikan ini tenang. Dari sini kayaknya lebih terlihat terang, teman-teman. Tuh, ada banyak tuh. Ini ikan koi. Oke, teman-teman, saya sudahi liputan di apa namanya kolam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan comment.